Hai Sobat Bogabo, balik lagi sama aku Astrid di channel Bogabo Adventure. Di video kali ini aku bakalan kembali mereview cooking set. Untuk cooking set yang akan aku review kali ini yaitu dari Daulagiri dengan tipe DH400. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa buat kalian klik tombol like dan subscribe, juga nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten kita selanjutnya. Langsung aja kita masuk ke video reviewnya dari yang bagian luarnya. Di sini dia menggunakan kardus yang kokoh. Lalu kita buka. Untuk isi dalamnya, di sini pertama kalian mendapatkan kantong jaring. Di sini juga masih ada tag-nya. Untuk isinya, pertama di sini kalian mendapatkan satu buah teko dengan kapasitasnya 1000 ml. Di bagian gagangnya juga dia udah dilapisin dengan karet, tapi tetap hati-hati buat kalian yang kalau megang takutnya panas. Untuk yang kedua, di sini kalian mendapatkan satu buah panci ya. Di sini ada tulisan Daulagiri. Dan untuk di bagian pegangannya, di sini dia sudah dilapisin juga, tapi tetap hati-hati takutnya panas. Untuk ukurannya dia 171 x 92 mm. Dan juga di sini kalian mendapatkan satu buah tutup. Ini bisa digunakan untuk pancinya. Jadi seperti ini. Dan yang ketiga, di sini kalian mendapatkan satu buah frying pan atau penggorengan. Di sini sama, ada logo Daulagiri. Dan untuk di bagian pegangannya juga sama. Nah, untuk tutupnya yang tadi, yang ini, kalian juga bisa pakai di penggorengannya. Lalu kalian di sini mendapatkan 3 buah mangkuk kecil. Ini bahannya dia cukup tebal. Dan juga di sini kalian mendapatkan centong nasi. Ini biasanya buat kalian kalau masak nasi buat ngaduk atau buat ngambil. Dan juga di sini ada centong buat sayur mungkin. Ini cara bukanya kalian tinggal tekan. Ini biasanya buat kalian yang masak yang berkuah. Jadi kalian ngambil bisa pakai ini. Lalu di sini kalian mendapatkan satu buah spons. Ini biasanya dipakai kalau kalian udah selesai pakai ini habis masak. Buat nyucinya kalian bisa pakai ini. Nah, kalau untuk ukuran yang penggorengannya atau yang frying pan ini, dia 178 x 44 mm. Nah, untuk dari segi packagingnya, kalau udah tanpa kardusnya, di sini juga sangat kecil, jadi nggak terlalu makan tempat. Untuk dari segi materialnya, di sini dia menggunakan hard anodized aluminium. Kalau untuk kapasitasnya dilihat dari jumlah mangkuknya kan tadi kan ada 3. Jadi mungkin untuk cooking set Daulagiri dengan tipe DH400 ini dia bisa digunakan untuk 2-3 orang. Untuk berat dari cooking set ini langsung aja kita timbang. Untuk beratnya dia sekitar 730 gram.
Nah, cooking set Daula Giri dengan tipe DH400 ini, dia cocok banget buat kalian pakai camping ataupun kalian naik gunung. Dan juga bisa banget buat kalian anak kosan, buat yang mager gitu, bawa peralatan masak yang gede-gede. Jadi kalian bisa pakai ini aja, karena ini pan-nya juga anti lengket. Kan males ya kalau nyuci terus lengket gitu. Nah, jadi buat kalian yang tertarik pengen beli cooking set dengan tipe DH400 ini, kalian bisa langsung kunjungin link di description box. Itu langsung ada link yang menuju ke toko kita. Atau buat kalian yang mau sekedar nanya-nanya, di situ juga udah tertera nomor admin kita, kalian bisa tanya. Ya, jadi mungkin segitu aja untuk review cooking set Daula Giri dengan tipe DH400. Untuk kalian yang ada request atau saran, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Ya, jadi cukup sekian video review dari saya. Dan buat kalian, jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!